أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni Seram Isnin kita lain sikit. Sebab apa? Kalau sebelum ni kita jemput guest satu-satu kan cerita kan, tapi malam ni guys Acap ada 5 cerita seram yang berbeza daripada 5 content creator seram dekat dalam YouTube ni. Malam ni kita ada Kamirana Hashim, kita ada Nina Story, kita ada Kek Nan Josh, kita ada juga Pika Storyteller dan termasuk saya sendirilah. So, apa cerita diorang? Korang akan layan jap lagi, korang akan dengar satu persatu, seram ke tidak, korang kena dengar. Alright, so jom kita lain intro macam biasa. Let's roll it! So mesti korang tanya aku kan, Cap, macam mana boleh 5 pula orang masuk dalam ni? Ha, tak ada. Sebenarnya kita orang ni dijemput oleh Disney Plus Hotstar Malaysia untuk menonton siri terbaru diorang, which is Journal Risa, yang pertama kali ditayangkan dekat platform tersebut. And korang yang mana nak stream, korang dah boleh start stream lah dekat sana, okay? Journal Risa memang seram gila. And kalau korang nak tahu, dalam event tu kita orang ada 12 pencerita horror daripada semua media sosial lah. YouTube ada, TikTok ada. So saya pun excited lah nak jumpa diorang kan. Kita ni kenal je dekat Manya tapi tak pernah jumpa. Kita ada kat situ, ada Kamarina, ada Nina, Pika Storyteller, Kak D, ada Idham dan ramai lagi lah yang ada dekat sana. And kita orang dikumpulkan di mana? Di restoran Paku dan Pontianak, Jalan Geni. So kita orang ada satu sesi meja bulat, kita orang kena share pengalaman seram kita orang. So ini Acap nak share kat korang YouTubers kesayangan korang punya cerita. Korang dengar, kita layan sampai ujung, kita tengok cerita siapa lagi seram. Let's go. Keluarga kamu dekat dalam rumah yang sekarang ni masih menetap, banyak kali lah macam orang kata apa, gangguan jin tu banyak disebabkan saka keturunan, sihir orang hantar semua, tapi a long time ago lah. So cerita ni dah masa dulu, time kita orang adik-beradik kamu semua kecil lagi lah. So antara gangguan yang kamu rasa ekstrim lah kamu nak share dengan korang kan, salah satunya waktu penjaga kamar, penjaga yang ayah, mak dengan ayah hire untuk jaga baby sebab mak ayah kerja kan. Jadi time tu dia tengah hari tau ni, time Zohor macam tu, dia tengah buai baby dekat depan, dekat ruang tamu. So tengah tengok baby buai-buai, bawah buaian tu dia perasan ada satu kaki lalu. Kaki tu dia pakai kain batik, tapi kain batik tu sebiji macam mak gambar punya. And then kaki tu cantik, warna putih, bersih. Dia melulu masuk bilik mak kamar. Lepas tu penjaga kamar kami panggil Kak Ros lah. Kak Ros macam terkejut sebab kaki tu tak jejak lantai. Dia terapung. Macam kurang dalam scene tadi. Scene, macam tu kan. Tapi dia macam tu. Macam tu melulu masuk bilik mak kamar. And then seminggu Kak Ros tak datang kerja. Dia demam panas. Lepas tu beberapa hari selepas tu arwah nenek kamar pula. Arwah nenek kamar waktu tu dia stay kat KL sekejap sebab nak jaga baby juga kan. Lepas tu dia ternampak Kak Ros masuk bilik mak kamar again. So pelik lah, kenapa nak masuk bilik mak kamar kan. Dia pun ikut. Sampai dia nak buka langsir bilik tu, dia ternampak satu sosok wanita tengah duduk atas katil menghadap meja cermin, apa, cermin meja makeup tu. And then dia tak nampak muka lah, dia nampak belakang kan. Tengah wanita tersebut tengah sisir rambut dia depan cermin and ada sanggul dan berkebaya merah. And days after that, arwah nenek kamar kena rasuk dalam bilik yang saya duduk, which is sebelah bilik mak kamar. Waktu dia kena rasuk tu, sosok yang rasuk badan dia tu macam jin yang ganas. And dia kata, kan dah biasa kan family kamu dengan saka, sihir semua kan. So ayah macam pelik lah.
ni datang dari siapa pula? So tanya jin tu, tapi dia macam kunci mulut dia, dia tak nak beritahu siapa tuan dia. And short story, benda tu kata dekat ayah, dia macam marah, dia kata, kau lah ambil aku, kau ambil aku, aku tinggal kat bilik tu. So pendekkan cerita, ayah teringat masa mengandungkan anak pertama pada tahun 1992, ada ambil seorang bidan, apa kan, tukang urut ni dekat KL jugalah. Sebab tukang urut nak cari kat kampung senang, tapi bila kat KL jadi macam tak tahu lah, sebab ayah dari kampung. Lepas tu dapat tukang urut tu, umur dia 80 tahun, tapi dia pakai lipstick, pakai powder, makeup tebal, bersanggul dan berkebaya sebiji macam sosok yang arwah nenek kamu nampak. So mungkin sosok tu adalah saka yang menyerupai tuan dia. Wallahualam. Boleh merasa macam tu lah. Sebab Ika ni boleh merasa tapi tak nampak. Boleh merasa tapi tak nampak. Macam kalau dekat rumah Ika dulu, start daripada rumah, masa tu rumah sewa lagi, first time rasanya tengok jelmaan abah Ika sendiri. Itu yang paling tak suka sebenarnya. Betul. Ika biasa kalau cerita hantu, orang kata pocong ke apa, takut juga kan. Tapi kadang-kadang kita lagi seram jelmaan orang yang kita kenal. Macam dari jelmaan orang kita kenal tapi bukan orang. Betul. Macam contohnya masa tu Fika nampak, wih, takut, eh. Umur lebih kurang Rista tu juga, nampak abang Fika tu pergi ke dapur. Tapi muka dia tu kita nampak muka macam merah, marah macam tu. So kita cakap, abang ni marah dekat aku ke? Lepas tu kita follow dia tau. Tapi bila kita follow, sampai dapur tak ada. Lepas tu macam, kenapa eh? Sebab budak kan, pergilah tanya mak sendiri, tanya, dah balik ke? Abah tak balik lagi. So daripada situlah family Pika mula ada a few kisah seram lah juga dekat tu. So tak daripada situ lah kena ganggu? Tak daripada situ kena ganggu. Macam kakak Pika, dia boleh nampak benda tu kan dekat dalam bilik. Macam, tapi selalunya benda tu dia ganggu mak Pika lah. Dalam jemaah macam biasanya tindih lah. Tapi dia macam boleh menampakkan muka dia lah. Dan lagi teruk, kadang-kadang muka yang dia menjelma tu, yang tindih tu kan, muka family member sendiri. Oh, faham. Dan pernah juga macam kita orang, kadang-kadang bila mak kita orang kata seram kan, so kadang-kadang dia menjerit tau tengah malam. So kita bangun, kita macam kejut kan. Lepas tu dia bangun, kadang-kadang kita rasa macam nak marah juga tau dengan benda tu. Tapi bila macam pernah adik Ika, sebab Ika ada adik kembar laki dua orang, benda tu bukan setakat dia tindih mak Ika. At the same time, dia tunjukkan diri dia dekat adik Ika juga yang duduk sebelah. Lepas tu dia keluar. Sebab masa tu adik Ika tu azan, dia keluar terus benda tu. Lepas tu dia nak marah, dia pergi kan, tingkap kan ada yang jeriji. Jeriji besi kan. Dia pergi shake benda. Dia macam mengamuk. Dia macam mengamuk. Dengan suara lah. Macam suara dia? Macam suara dia. Macam tu lah tadi. Suara macam tu lah. Dia menjerit. Dia macam seolah-olah dia nak marah. Dia ni macam nak usik kita kan. Tu yang daripada situ adik Ika mula macam, okay, kalau macam ni lah, mak aku hari-hari kan almost every night kena benda tu kan. So baru kita orang cakap, ada something kat rumah. Tapi lama-lama dia jadi macam terbiasa. Sebab mungkin family Ika dah lama mungkin lah tu berdepan dengan benda yang macam ni, right? Betul. Kadang-kadang terbiasa tu sampai kan pernah kita orang tengok TV pun orang main bunyi diorang tengah dekat dapur, masak. Macam tengah, bukan masak, dia macam masuk pinggan. Rajin! Rajin! Mantu yang rajin, ya? Kita orang pun macam dah terbiasa kan. Lepas tu cakap ke dia, ala-ala nak masuk tu, masuk betul lah. Masuk betul lah. Buat laundry. Pernah pergi dekat satu, apa ni, rumah. Apa yang kita pergi kat tu? Rumah SG. Bagus. SG. Orang buat konten sekali. Buat konten sekali masa tu. Kalau seorang mana mahunya. Pergi tempat luar. Okay, alright. So, saya dah pergi sana. Mata saya pun jenis yang macam boleh nampak kelibat-kelibat. Tapi kita tak layan lah. Kelibat tu biasalah dah datang tempat dia kan. Tapi, balik tu memang kena tindih. And dia perkenalkan diri dia. Mula-mula kena tindih. Kita tak layan. Macam, malah layan kau ni. Biar je lah, baca je lah, bangun balik. Tidur balik, bangun balik. Tidur balik, bangun balik. Mungkin dia marah. Menyebabkan dia masa tidur tu baru ternampak dia melangkak dekat atas dinding kita tu. Lepas tu dia pusing kepala, lepas tu cakap, aku gunduruk! Macam itu. Aku apa? Gunduruk. Saya cakap,
aku bangun, okay. Selesai, I macam, fine. Kita ni stresnya kita, mana-mana kita tempat kita pergi, diorang suka nak bagi tahu. Siapa dia orang? So, that one yang paling memenatkan sebab kita duduk seorang, tidur seorang situ. Macam itu yang paling memenatkan dan bagi tahu pula siapa dia, siap tunjuk muka dia kan. So, itu dia. Waktu tu saya, tiga orang dengan kawan saya pergi masuk tandas satu shopping kompleks ni. Then dia kawan saya tu dia masuklah salah satu cubicle tandas tu kan. Saya dua orang dekat luar. So kita orang depan, biasalah perempuan make up lah apa benda semua kan. And then tiba-tiba saya nampak kawan saya yang dah masuk toilet tu keluar tapi dia tak pandang kita orang. Dia betul-betul keluar, dia keluar macam Keluar terus daripada tu. So saya macam kenapa dia nak keluar terus tak pandang kita orang, tak cakap macam aku nak keluar kan. Then saya bagi tahu kawan saya yang dengan saya tu lah yang tengah make up tu, Kak Maria, Izzy dah keluar lah. Ah, dah keluar? Ya ke? Tak nampak pun cakap macam tu. Lepas tu, ya, Izzy dah keluar. Saya cakap sebab saya nak ajak Kak Maria tu keluar daripada tandas lah. Lepas tu, Kak Maria tak percaya. Kita orang panggil nama Izzy. Dan tu, Izzy. Itu waktu tutup ke? Tutup. And then, Izzy memang masih ada dalam toilet. Dia kata, ya, kenapa? So, saya terus meremang sangat masa tu. Sebab memang saya tak sangka dia sangat sebijik macam muka kawan saya. Tudung, baju, semua sangat-sangat sebijik. Cuma dia lalu, dia keluar, dia tak pandang kita, dia tak cakap apa. Dia keluar daripada toilet, bilik toilet yang... Yes, dia keluar, and then yes, dia keluar terus daripada toilet tu. So, saya macam, dia ni marah kat kita orang ke? Macam... Ada hal ke kan? Lepas tu lagi satu. Takut. Kita kan selalu tengok apa cerita konten kita kan cerita seram. Kita selalu buat cerita seram kan. So orang selalu tanya kat saya, Kak Dia apa cerita seram ni? Kak Dia tak kena kacau ke? Betul. Dan sebenarnya pernah, masa saya tengah buat tu saya pernah kena kacau. Ada sekali tu saya tengah cerita pasal hantu, tiba-tiba saya rasa macam dekat pintu saya tu macam ada orang lalu tau, macam melaju. So, macam tu tau. And then the second yang jadi kat saya, saya lepas buat konten seram, saya baring, saya nak tidur. Kan kita boleh dengar besi katil kalau orang baring sebelah kita kan. Itu yang saya dengar lepas saya buat macam tu tau. Lepas tu ikut. Lepas tu saya macam apasal kan. Saya diam, saya kata kau jangan kacau aku tu je. And then saya sambung tidur, saya tak nak layan. Itulah antara. Saya stay dekat satu kondo ni seorang eh. So basement dia adalah parking. So kita nak turun kan, kita nak turun lift, biasalah kita akan nak pergi sana kan, sesunyi sikit kan. So bila sampai sana, saya yalah, kita duduk pun dah setahun lebih dah, tak ada apa pun nak fikir balik kan. Okay, saya start kereta, apa ni, unlock kereta, saya pergi belakang bonet nak ambil barang. Saya buka bonet, saya tunduk, lepas tu nak tutup bonet tu, saya nampak ada budak kecil perempuan. Dia berlari tau. Dia berlari ke arah saya. So saya tengok lah, dia anak siapa pula kan. Tengok belah sana tak ada pun budak-budak orang tua. Maksudnya mana tahu parents ke kan tinggal ke kan. So kosong. Kosong. Kosong lah. Saya tengok sana dulu sebab saya nampak dia lari. Saya tengok sana. Lepas tu masa saya tengok sana, saya nampak dia lari belakang saya. Lepas tu ada kereta tau. Kereta daripada sana. So hilang. Bet tu tak ada siap. Aku macam ha? Tak ada. Saya macam okay. Budak kan sebab bila kita turun apartment kan macam ni kan. Kita turun parking yang cenah. Macam tu lah. Okay. Dia budak tu lari, sini turun kereta. Hilang macam tu. Saya jerit waktu tu. Oi. Lepas tu kereta tu keluar, tit, palang jalan. You je nampak. Okay. Tutup bonet. Start kereta, saya jalan dah kat tempat tu. Jalan slow-slow tengok. Tak ada apa, keluar. Tapi dalam kereta you tak adalah budak tu. Tak tahulah, dia ikut kan. Tapi tak adalah pula. Tapi that is yang tu lah. Nak clarify benda tu ghost, tak tahu. Tak pasti. Tak pasti, tapi nak kata salah nampak, mustahil. Sebab nampak figure, lagi. Kita pun macam, sebab saya tak tulis sini pun. Sebab nak tengok parents dia kat mana. Sebab kat situ ada lagi kapak yang lain kan. Mana kan tahu dia lari. Dia tertinggal ke kan. Baru nak marah parents kan, biar pantau. Sebenarnya nak tegur macam tu lah. Tengok jadi kereta turun. Hilang sekali. Kalau melekat, tak jalan tak ada. Bunyi pun tak dia. Ya. So itulah dia. Ada satu hotel, hotel ni memang famous lah dekat kalangan
tim paranormal. Nama hotel tu Kesuarina dekat Taiping. Ika memang duduk dekat Taiping. And Ika pernah ada peluang tidur dekat hotel tu waktu dia masih beroperasi tau. So masa tu dalam umur dah jam 4-5 macam tu lah. Masa tu ada family members yang tengah berubat dekat rumah. So dia orang tak nak ada budak-budak dekat rumah. And then Ika dengan sepupu 3 orang dihantar ke hotel tu untuk tidur dekat hotel tu. So rumah Ika masa tu tak ada estro. Siapa ada estro orang kaya. Lepas tu Ika duduk dalam bilik hotel je, tak nak keluar pergi mana-mana sebab nak tengok estro. Kenapa mention yang tu? Kalau estro orang kaya. Okay. Nak bagi tahu sebab nak tengok TV tu kan, nak tengok estro tu kan. Okay, okay, okay. So kita tengok je lah yang sepupu 3 orang pergi lepak kafe. So masa tu dengar macam bunyi perempuan menangis tau. Memang dengar bunyi perempuan menangis macam, tapi dia sayu je. So kita ni macam rancangan dalam TV ke? Tapi bila tutup, still ada lagi. Lepas tu bila sepupu dah balik bilik, kita ceritalah. Kita cerita sepupu, dua perempuan, seorang lelaki. Lepas tu yang lelaki ni dia macam, alah mana ada hantu semua, dia cakap macam tu kan. Lepas tu kita pun macam, okeylah buat tak lah. So kita pun tidur. And then dalam pukul 4 pagi, 4 lebih macam tu, sepupu seorang tu bangun nak pergi toilet. And then dia sedar adik lelaki dia ni hilang. So dia pun kejut, apa tu nama sepupu tu Haris. Weh, Haris hilang, Haris hilang kan, dia cakap macam tu. So kita orang pun cari, dalam toilet tak ada, dia pergi ke mana? Lepas tu dia cakap lah, dia keluar kot. So kita orang pergi kat pintu, tengok pintu tu kita selak daripada dalam. Dulu tak ada keycard apa kan, cuma ada selak macam tu je. Kalau kata dia keluar, macam mana dia selak daripada dalam? Lepas tu kan kita orang macam, nak cari mana, nak cari mana kan. Tiba-tiba dengar dia orang ketuk pintu. Buka-buka pintu je, Haris ni ada dekat luar. Dia nampak kita orang, dia terus marah. Asal lah pergi pergi alih aku tidur dekat luar apa semua. Rupa-rupanya dia ni sedar, dia tidur depan depan bilik tu ada macam pondok TMB tu yang letak dia punya sui-sui semua tu kan. Dia dialihkan tidur dekat situ. Nah, dia tidur depan tu. So start daripada tu memang kita orang tak nak dah tidur hotel tu. And beberapa tahun lepas tu dah ditutup lah. Kalau experience Zaf, Zaf pindah rumah pun disebabkan gangguan ni jugalah. So kalau nak cerita banyaklah. Since Zaf duduk Kajang, zaman sekolah. So daripada form 1 dah boleh nampak. Daripada form 1 dah boleh nampak, bukan daripada kecil. But bukan selalu nampak, tapi bila sepanjang duduk rumah Kajang tu, disebabkan tanah tu sebenarnya tak ada rumah, it's hutan. Dan arwah ayah beli buat rumah. Untuk beberapa bulan ataupun tahun pertama tu okey lagi lah. Tapi bila masuk tahun kedua, dia dah mula sikit-sikit-sikit. Sehingga kan dah panggil 6 ustaz pun tak boleh buat. So experience, salah satu experience lah yang bagi Zaf agak menyeramkan kat rumah tu is sebab dulu time sekolah kita nakal, selalu keluar kan, keluar malam. Then bila zaman sekolah, keluar lepak tapi tak ada duit. So minum je kat luar. Balik tu baru makan. So balik tu dalam pukul 11 lebih, balik perut lapar pergi kat dapur. So buka je kuali, okey ada kari ayam macam tu. So dekat dapur, rumah pula, bilik my mate ataupun pembantu rumah kat dapur. So time tengah ceduk tu, arwah my mom yang rapat dengan pembantu rumah tengah ceduk kari ayam, then arwah my mom keluar daripada bilik mate. Dia diam je, dia pandang je. So Zaf tegur, "Eh Ma, nak makan tak?" So dia senyum. Dia senyum, then dia masuk balik bilik mate. Okay lah, takpelah, takpelah, ceduk je lah. So dulu Zaf suka makan sambil tengok TV tau. So bawa kan. But daripada dapur nak pergi ke ruang TV, halfway Zaf berhenti. Sebab Zaf perasan, Mama tengah tengok TV. So perasan, so kalau Mama tengah tengok TV, siapa yang tegur kat dapur tadi? Sebab kalau tu tak boleh, memang dia satu jalan lah, takkan Mama keluar rumah masuk pula betul kan. So itu penampakan yang menyerupai my mom. Then lagi satu, towards the end, bila dah form 5 dah nak keluar, my dad yang paling susah nak lepaskan rumah tu sebab kan hasil kerja dia, hasil duit kerja kan. Kita orang dah pindah keluar, my dad duduk seorang. So my dad cerita sebab dia duduk seorang, dia duduk dalam bilik, dia kunci pintu
Then dia tengah tengok wrestling. Suddenly ada orang ketuk pintu. Tak, 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 tak. Nasib baik my dad tanya, siapa? Dan dia cakap, mama ni. Okay, so ayah rasa tak sedar hati, dia call. So time tu, Zaf dengan mama tengah duduk dekat Petaling Jaya, another house time tu. So dia cakap lah, mama ada balik rumah tak? Tak ada. Kenapa? Then my dad je, okeylah, tak apalah. Yang seramnya, lepas dia letak telefon, benda tu masih ketuk lagi. Buka lah. So my dad tak buka. Sampai aku sudah tak buka. Then lepas tu, esoknya, the next morning, dia datang rumah second house kita orang. Baru dia decide, okeylah, jual lah rumah tu. Okay, kalau experience dulu, saya pernah kerja sebagai housekeeping dekat hotel. So benda-benda macam tu adalah kadang kena gangguan. Tapi yang paling saya ingat, ada satu time tu saya tengah lap cermin tandas. Tengah lap tu kita kan boleh nampak kan kat belakang kita ada apa? Reflection tu dia nampak pintu luar tu. Okey. Dekat pintu luar tu saya nampak ada budak perempuan pakai baju putih berlari. Tapi masa tu saya tahu floor tu saya seorang. Gas tak masuk lagi, awal pagi lagi. Tengah hari macam tu. Okay. Dia gacau macam tu lah. Dia lalu sahajalah. Dia lalu, kadang ada sure bunyi. Dia tak masuk. Itu tak boleh. Sure dia tak ikut. Sebab hotel tu juga pernah gas. Pukul 2 ke 3 pagi, dia berlari turun pakai seluar pendek, boxer ke apa. Pergi dekat front office. Minta tolong. Tolong teman, saya tak nak duduk bilik tu lagi. Dia kata dia ada nampak tapak tangan lah, ada bunyi lah kacau. Dulu saya pernah bekerja as a hotelier. So hotel tu pula memang betul-betul resort yang dekat tepi laut. Dan memang adalah experience dekat situ. Ada experience macam, especially kalau kerja malam. So, ada masa tu musim Christmas tau. So, as a decoration dekat hotel tu, kita orang letaklah snowman dekat lobby kan. Lepas tu Nas pula kerja malam masa tu, tiba-tiba snowman tu boleh bersiul. Dan benda tu bukan jadi dekat saya seorang. The next day, staff lain yang kerja malam, dia pun kena benda yang sama juga. Dia kena benda yang sama. Lepas tu macam tu je lah. Kita tak boleh nak buat apa kan. Tak layan je lah. Kita just yakin dengan perlindungan je lah. Yakin dengan perlindungan Allah. Apa lagi? Dekat hotel tu sebenarnya banyak experience. Okay, apa yang paling yang macam Syah kena rasa macam okay, aku nak berhenti sebab kau boleh gangguan-gangguan benda ni. Nak kata sampai nak berhenti tu tak adalah. Tapi memang ada satu yang Nas ingat, paling ingat tu guest check out dan lari sebab dia kena ganggu. Dia kena ganggu. Guest tu baru aja check in dalam 20 minutes. Lepas 20 minit tu dia datang balik kat kaunter, dia cakap dia nak check out. Nas pun macam pelik lah, kenapa? Baru je, orang selalu duduk sehari kan at least. Ni macam after 20 minutes dah nak lari kan. Lepas tu guest tu tanya dekat Nas, dekat hotel ni ada apa-apa ke? Kita as staff, of course lah kita takkan cakap kan. Kita akan bagi standard answer, tak ada apa dekat sini, semua okey je. Lepas tu dia pun senyap je, okey. Nas proses check out dia, dia balik. Lepas guest tu balik, staff housekeeping datang tau. And staff housekeeping tu bagi tahu guest tu tanya dia soalan yang sama. Dekat hotel ni ada apa-apa tak? Sebab tadi pintu saya kena ketuk 3 kali. Bila saya tengok daripada lubang pintu tu, dia cakap dia nampak dia nampak orang tua. Baju dia putih, rambut putih, janggut putih, semua putih, serba putih. Tapi bila dibuka je pintu tak ada. Tiga kali tu benda yang sama berlaku. Benda yang sama berlaku, sebab tu dia pun mungkin dia rasa tak selamat, dia rasa takut, dia terus keluar. Dia terus balik.
So guys, itulah dia. Kelima-lima cerita yang dikongsikan. Korang boleh komen cerita siapa yang paling seram, and korang boleh komen juga korang suka YouTubers yang mana. Sebenarnya ramai lagi kalau korang nak lah part 2 kan. Ada YouTubers-YouTubers lain yang saya tak masukkan cerita diorang. Bukan apa, masa dek, masa kau tidak sejam lebih awak kena tengok cerita ni. Okay, so aku harap korang enjoy. Next week kita akan cerita balik macam biasa. So yeah, kita jumpa di video akan datang guys. I see you and I see you. Assalamualaikum. Wachau lu. Bye, bye, bye. Komen tau, komen siapa favorite.